Saya aja tinggal selama 4 bulan saja di mobil saja. Linglung, enggak tahu tujuan kemana. Rumah saya dulu itu saya tidak tahu. Bentuknya kayak apa sekarang itu kalau harus? Jurang, jurang yang kedalamannya itu ada 5 meter ke bawah. Pindah dulu, ikut orang sana kemari, pindah mengungsi. Sempat 2 bulan ngontrak. Terus kenapa enggak lanjut masuk? Enggak mampu lagi bayar. Enggak mampu bayar. Kami memiliki dokumen dan data 73 laporan kekerasan berbasis gender dan 42 laporan kasus perkawinan anak. Target Pak, tahun berapa Pak? Hampir 100% hunian tetap ini selesai dan bisa dihuni. Setahun lebih berlalu, kami kembali mengunjungi kota Palu. Puing-puing bangunan yang diterjang tsunami masih berserakan. Begitupun tiga lokasi utama yang jadi sorotan dunia karena tenggelam ditelan likuifaksi, yakni Petobo, Balaroa, dan Jonooge. Kini lumpur yang menelan ratusan jiwa manusia di tiga lokasi ini sudah mengering. Namun tanah likuifaksi ternyata menjadi tanah yang sangat labil. Oleh karena itu, sejumlah jenazah mulai bermunculan seiring mulai berubahnya kontur tanah. Bagi keluarga korban, ini tentu jadi sebuah harapan dari pencarian selama ini, sekaligus mengorek luka yang sedang berusaha mereka obati. Banyak yang belum berubah sejak hari itu. Namun nasib para penyintas bencana Palu berubah 180 derajat oleh gempa, tsunami, dan likuifaksi. Saya berada di kawasan bekas Perumnas Balaroa. Selain Balaroa, dua kawasan lainnya yaitu Petobo dan juga Jonooge saat ini dinyatakan sebagai kawasan terdampak likuifaksi yang berada dalam zona merah bersama dengan 13 zona yang berada di pantai atau pesisir Teluk Palu yang juga dinyatakan sebagai zona merah, zona rawan tsunami. Dan juga di kawasan 20 meter, radius 20 meter dari Sesar Palu Koro yang memanjang di 6 kelurahan di kota Palu. Itu artinya kawasan-kawasan ini dinyatakan harus steril dari permukiman dan juga aktivitas warga. Nah, kalau kita lihat dari kawasan-kawasan yang harus steril ini, kemudian muncul kebutuhan hunian tetap yakni sekitar 11 ribuan lebih yang saat ini sedang diusahakan oleh sejumlah pihak terkait termasuk oleh pemerintah. Dan saat ini mereka yang akan direlokasi masih berada di hunian-hunian sementara dan juga sejumlah pengungsian. Saya mengunjungi pengungsian di halaman Masjid Agung Balaroa dan bertemu dengan Indah, ibu muda yang sudah satu tahun lebih memilih tinggal di tenda pengungsian, berdesak-desakan dengan keluarga lain dalam satu tenda. Total, ada dua kepala keluarga di sini yang terdiri dari 9 orang. Menurutnya, di halaman masjid ini sempat berkumpul sekitar 400 kepala keluarga di awal masa tanggap darurat tsunami. Kini jumlahnya berkurang drastis hingga puluhan kepala keluarga saja yang masih bertahan. Sebetulnya sebagian besar penyintas bencana Palu sudah direlokasi ke sejumlah hunian sementara yang disediakan oleh beberapa lembaga, baik pemerintah maupun relawan kemanusiaan. Syafril adalah warga Balaroa yang selain kehilangan rumah, kendaraan, harta benda, juga istri dan anak-anak tercinta. Semua yang dimilikinya ditelan likuifaksi. Kini ia sudah 12 bulan tinggal di Huntara di kawasan Tondo. Ia berusaha menata hidup barunya di sini. Keluarga istriku, anakku, menantuku itu meninggal. Ketemu tidak keluarga dari? Tidak ada. Tidak ada ketemu. Ketemu waktu penggalian. Banyak mayat yang digali cuma dapat usus, tangan. Tidak dikenal. Wajah, kepala aja, tangan aja dapat 5 eskavator yang gali itu. Jadi sekarang Bapak sama siapa? Saya dengan anakku, anak bungsuku satu orang. Satu orang anak bungsu. Iya, itu masih kuliah. Pas habis kejadian Pak, butuh berapa lama sampai Bapak kemudian pulih secara mental? Saya aja tinggal selama 4 bulan saja di mobil saja. Tidak ada dapat untaran, tidak ada dapat bantuan. Saya di mobil, linglung, tidak tahu tujuan kemana. Mau kemana? Iya.
Nggak tahu. Makan waktu itu gampang, susah makan juga? Makan ya susah, air aja susah, karena orang kan merampas semua apa yang ada. Menjara. Ya. Saya nggak mau kan. Jadi saya, ya makan aja susah. Tapi Bapak sekarang kan tinggal di Huntara. Bagaimana Pak itu perubahan apa yang Bapak rasakan ketika dibandingkan dengan sebelumnya masih terlunta-lunta tempat tinggal, masih trauma? Iya, kalau di Huntara kan syukurnya kita kan kita sudah bisa tak kumpul lagi ya, kayak begini. Sudah tak kumpul lagi, sudah tidur tenang, sudah itu. Tapi ya namanya Huntara ya nyaman ya begitu sudah. Seadanya. Seadanya. Syukuri saja. Syukuri saja. Iya. Yang nanti kan ke depan akan pindah ke hunian tetap ya Pak ya? Harapannya Pak? Harapan saya sekarang ini, kalau mau kita-kita ini, Untap itu dipercepat lah. Ya kan? Supaya tujuan hidup kita ada. Berpikir kita bisa waras ulang. Yang penting dulu rumah dulu, supaya rumah. Kita dapat bersatu dengan yang sisa-sisa yang ada. Sempat 2 bulan ngontrak. Terus kenapa nggak lanjut ngontrak? Nggak mampu lagi bayar. Nggak mampu bayar. Cerita anak-anak manusia yang berjuang memulai hidup baru setelah bencana yang mengubah segalanya memang selalu mengundang keprihatinan. Ibu Asma, yang kehilangan rumah dan warungnya akibat likuifaksi ini, harus menanggung 6 orang anaknya seorang diri. Wanita ini kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Ia pun terpaksa tinggal berhimpitan bersama ke-6 orang anaknya dalam Huntara yang berukuran sangat kecil ini. Sekarang posisinya kayak Pak, Ibu masih mengenali kampung Ibu, rumahnya? Saya tidak kenal lagi di mana tempat rumah saya dulu itu, saya tidak kenal. Bentuknya lagi. Kayak apa sekarang Putu Balaro? Jurang, jurang yang kebetulan tempat rumah itu jurang sudah. Amblas ya? Amblas, kedalamannya itu ada 5 meter ke 5 bawah meter. Itu. Iya. Pas kejadian, Ibu mengungsi dulu? Mengungsi. Saya mengungsi di Balaro berapa bulan, saya pindah ke tenda. Tenda masuk di Huntara sini. Berapa bulan di pengungsian? Ada berapa bulan? Bulan September, bulan September saya masuk di sini Januari. Berarti ada sekitar lebih dari 3 bulan. Iya, lebih 3 bulan. Sampai akhirnya tinggal dapat di sini. Huntara ini. Lebih baik kah dibanding pengungsian atau gimana? Wah, alhamdulillah lebih baik. Jauh lebih baik. Iya. Tapi Ibu bertujuh orang gimana Bu ngatur-ngaturnya di ruangan ini? Bisa dilihat ini Bu ruangannya Bu? Aduh begini sudah iya. Pak, karena dibatasi memang barang. Barang ini? Barang yang saya dapat ini dari orang-orang yang saya dapat dari orang. Dikasih buat pakai masak. Kalau kamar mandi gak ada di dalam ya? Di luar? Ada, jadi ada di sini. Mana? Ada berapa Bu? Ini WC-nya, WC ini 2. Kamar mandi ini 2. Untuk berapa keluarga yang WC? Ini 6 kakak ini, yang di sini 6 kakak juga. Satu blok itu 12 pintu. Likuifaksi mengubah hidupnya 180 derajat dari seorang pedagang menjadi buruh laundry harian. Melanjutkan hidup dan menghidupi ke-6 orang anaknya. Kini ia masih menunggu realisasi hunian tetap atau Huntap. Selain Asma, wanita yang kini harus menghidupi anak-anaknya di Huntara adalah Nurjanah. Nurjanah kehilangan rumah, harta, dan harus kehilangan 1 orang anaknya. Kini ia tinggal berlima bersama orang tua dan 2 orang putra tercinta. Pindah dulu ikut orang sana kemari, pindah mengungsi. Baru sempat 2 bulan ngontrak. 2 bulan ngontrak? Terus kenapa nggak lanjut ngontrak? Nggak mampu lagi bayar. Nggak mampu bayar. Sempat kerja lalu 1 bulan buat cari bayar kontrakan, tapi tidak mampu sudah. Kesianan aku sakit-sakit, jadi saya berhenti kerja. Jadi pindah tinggal sama keluarga, tapi tidak enak juga menumpang terus sama keluarga. Ya untung ada panggilan sudah tinggal di Huntara, pindah sudah ke sini. Langsung ke sini, untung ya, langsung iya. Menolong banyak lah ya. Iya. Nah ini kan kedepannya katanya mau dapat hunian tetap ya, sudah didata? Sudah. Untuk Huntara. Kalau untuk saya ke depannya ya dibantulah kita kan di sini setengah mati. Kayak bantuan mau mencari setengah mati, orang tua sudah tua. Iya, dibantulah. Ya itu saja. Huntara memang jauh lebih baik dari tenda-tenda pengungsian. Namun tetap saja tidak senyaman hunian tetap. Terutama bagi kaum perempuan yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual ketika harus tinggal bercampur
di ruang publik. Libu Perempuan mencatat 73 laporan kekerasan berbasis gender dan 42 laporan kasus perkawinan anak, termasuk banyak laporan perempuan yang mengalami depresi. 6 titik itu sampai kemarin 73 laporan kekerasan berbasis gender dan 42 laporan kasus perkawinan anak. Kenapa kemudian banyak atau semakin meningkat kasus pernikahan dini di kalangan para pengungsi ini? Apa alasannya? Apa motivasinya? Itu yang paling tinggi dari hasil analisis Libu Perempuan adalah keterdesakan ekonomi. Kemudian karena rentannya adik-adik kita di hunian sementara. Kemudian yang ketiga itu karena faktor hamil. Maksudnya kemudian tidak ada pilihan lain, kemudian ibu mereka, orang tua mereka menikahkan. Karena mereka tinggal berbaur begitu. Tinggal ya. Berbaur. Target Pak, tahun berapa Pak? Di 100% hunian tetap selesai dan bisa dihuni. Zona merah likuifaksi, zona rawan tsunami dan zona geser sesar Palu Koro kini sudah sama sekali harus steril. Hunian sementara tidak selamanya mampu mengakomodir kebutuhan sosial para penyintas. Di sisi lain, pemerintah mencatat setidaknya dibutuhkan 11.094 hunian tetap untuk relokasi warga. Dilansir dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kini sedang dibangun hunian tetap di 3 kawasan. Di antaranya kawasan Tondo, Kota Palu yang mampu menampung 4.866 unit, kawasan Duyu untuk 230 unit, kawasan Pombewe untuk 1.500 unit, dan kebutuhan lahan untuk hunian tetap satelit sebanyak 4.498 unit. Tidak hanya pemerintah, sebanyak total 3.000 dari total 11.000 hunian tetap merupakan bantuan dari para donatur. Pak Ari, sejauh apa Pak progres dari rekonstruksi untuk rumah-rumah bagi mereka yang terdampak bencana? Jadi secara umum kami harus membangun 11.500 rumah yang direlokasi. Ya. Jadi mereka adalah yang tinggal di zona merah. Supaya aman nanti terhadap risiko berikutnya harus kita pindahkan itu kan ya. Dari jumlah tersebut 30% kami harapkan mendapatkan dari donor. Sisanya kan ada kebutuhan 11.000. 30% dari donor. Sisanya siapa Pak yang bertanggung? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditugasi oleh pemerintah untuk membangun hal tersebut. Ya, kita sedang dalam proses lelang mengenai hal tersebut. Oke. Untuk rekonstruksi dari yayasan nih Pak, dari donor, apa peran dari pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR? Apakah menyediakan lahan atau apa yang disediakan? Ya, dari pemerintah ya. Pemerintah menyediakan lahannya. Ya, yang ditugasi untuk hal ini adalah Kementerian ATR BPN. Ya, sebagai contoh di lokasi ini telah dialokasikan 45 hektar. Untuk 1.800 rumah, kemudian jalan masuk, air minum, sanitasi dari pemerintah. Pipa begitu ya? Ya, nantinya buat air minum masuk ke mana tuh, ke rumah-rumah. Jadi tidak menggunakan air tanah? Tidak, pakai apa-apa. Spam. Ada spam. Ya, kita bangun sebagai contoh untuk daerah Tondo. Di sini namanya daerah Tondo, kita ambil dari Sungai Poboya, 40 liter per detik. Namun demikian untuk temporary kita juga akan bangun air tanah, sumur dalam, dan sudah kita mulai bangun reservoir juga di sana. Jadi janji kami adalah begitu rumah selesai, air minumnya juga selesai semua. Ini kapan Pak bisa dihuni, mulai dihuni? Untuk yang di Tondo ini saja? Yang di Tondo sini aja targetnya adalah April. April 2020. 2020 betul. Oke. Jadi sekarang calon-calon penghuni sudah ada ya Pak ya? Sudah mendaftar, sudah tinggal? Sudah Pak ya. Jadi yang take lead mengenai siapa yang berhak dan lain-lain adalah pemerintah daerah. Namun demikian kami membantu juga mendata dari daerah ini keinginannya pindah di mana dan lain-lain. Sistematikanya seperti apa Pak supaya kemudian bantuan ini tepat sasaran? Satu, untuk yang direlokasi adalah bagi masyarakat yang
lahannya masuk zona merah. Seperti likuifaksi. Likuifaksi, kena sesar Palu Koro, kena ancaman tsunami. Kemudian kalau kita lihat kemungkinan debris, ya, aliran debris, aliran rombakan. Dan polisinya adalah satu keluarga. Pemilik hak itu, misalnya dia di dalamnya ada 5 KK, hanya satu yang mendapat di sana ya. Jadi ini pemerintah daerah yang menentukannya, kami memberikan data. Oke, jadi ini tipe berapa nih Pak? Ini rata-rata tipe ini, 36 Pak, yang di sini semuanya dengan luas lahannya 150 meter persegi. Oke, ini Tondo. Selain Tondo, ada berapa wilayah lagi Pak? Titik-titik yang kemudian digunakan untuk lahannya sebagai tempat relokasi hunian tetap? Yang hunian tetap terpusatnya, selain di Tondo, ada di Pombewe, di Kabupaten Sigi, dan di Duyu, di Kota Palu juga. Nah, untuk Donggala dan Sigi bagian selatan, tipe huniannya adalah kita sebut hunian satelit, satelit. Ya, karena mereka berjauhan, mungkin satu blok hanya ada 50 sampai 100 rumah. Seperti klaster-klaster. Klaster-klaster gitu kan. Kalau ini kan memang banyak sekali ya. Betul. Pak, ini kalau waktu tahun lalu kita juga meliput begitu ya, ada beberapa orang yang rumahnya memang rusak tapi tidak di zona merah. Betul. Itu apa yang kemudian, bantuan apa yang mereka dapat? Nah, bagi mereka kita sebut dana stimulan, ya, sama seperti di NTB dan Lombok, daerah-daerah yang lain. Mereka mendapat yang rusak berat, dapat bantuan dana stimulan 50 juta, dan yang rusak sedang 25, dan rusak ringan 10 juta. Dan dana ini disalurkan melalui BNPB, dan dari BNPB ke BPBD. Ya, dan mereka yang sejauh ini, yang gelombang pertama disalurkan sama, nanti ada bantuan POKMAS, ya, kita ada fasilitator untuk hal tersebut. Pak, apa yang membedakan, kenapa kebijakannya kemudian beda ketika Lombok gempa terjadi bencana dengan apa yang terjadi di Palu? Yang pasti di Lombok setelah gempa, lahan mereka semuanya kan masih ada dan boleh dihuni lagi. Ya. Di sini berbeda karena beberapa daerah kena yang proses likuifaksi, dan pemerintah menyatakan bahwa daerah tersebut adalah zona merah, zona artinya merah. Zona bahaya, tidak boleh untuk huniannya. Demikian juga yang kena sesar Palu Koro, 10 meter di kiri kanan as atau poros dari sesar tersebut, dan yang daerah tsunami. Pantai. Tsunami ya. Saya tidak kemudian dihuni kembali. Ya. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Selain hunian tetap, kini pemerintah tengah merehabilitasi puluhan sekolah, juga sejumlah fasilitas kesehatan. Rumah layak huni sebagai hunian tetap sangat dibutuhkan oleh para penyintas bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Setidaknya hunian tetap bisa jadi tempat bernaung bagi mereka dan menata hidup kembali setelah masa-masa traumatik kehilangan segala yang mereka miliki. Rumah yang diharapkan tentu rumah yang ramah bagi perempuan, anak-anak, dan orang tua agar tidak kembali memunculkan masalah sosial yang baru. Metro TV, knowledge to elevate.